jadi memang benar di sini. Setiap orang yang kita tanyain, ya orang-orang yang peduli lingkungan, mereka selalu bilang, ya memang benar, nggak asing wajah ini, memang sering lewat-lewat. Kemarin, udah makan belum? Belum. Yaudah, makan dulu, kita ajak makan dulu. Bapak pernah lihat orang ini nggak, Pak? Katanya dia di sekitaran sini. Suka tidur di apotek Gama, katanya gitu. Dia orang gangguan jiwa, Pak? Kalau kayak ini, yang tidur di apotek Gama nggak ada, Pak. Emang ada kemarin, tapi tua. Di sini tidurnya. Nggak bukan Bapak itu, Pak. Nggak ada kayaknya. Nggak pernah lihat ya? Nggak pernah. Jadi, kita dapat info dari salah seorang warga bahwa Bona ini pindah lokasi di daerah Anyer. Nah sekarang kita sudah berada ke daerah Anyer mencari keberadaan Bona. Tetapi ini sudah dari tadi kita coba bertanya ke warga, mereka tidak ada yang melihat dan menemukan si Bona. Nah nanti kita coba tanya ke tukang parkir, barangkali dia pernah melihat. Isi Pak, Pak numpang tanya Pak. Saya lagi nyari orang, wajah yang ini, pernah Bapak lihat? Orang gangguan jiwa? Oh, kerasa ini yang ditutup, tutup matanya ini ya. Hah? Iya, kerasa ini. Di mana? Di sini Pak, nanti bentar lagi nampak dia Pak. Dia pakai topi dia sekarang. Pakai topi? Nah. Bawa botol aqua? Enggak. Enggak. Memang begini orangnya? Coba nanti Pak ya, dia karena pakai topi ditutup. Rambutnya panjang? Pendek segini. Begini ya? Tapi dia ditutup matanya gini. Nah. Mukanya ditutup? Ini ditutup gini. Oh iya. Ya memang. Coba kita tunjukin videonya, Dek. Mungkin gambar bergeraknya, mungkin Bapak ini ingat. Dia orangnya diam-diam kok, nggak banyak bicara. Dia kayaknya kayak ngebongkok-bongkok gitu tuh jalannya, Pak. Jalannya mana jalannya? Kayak ngebongkok gini nih. Gini nih jalannya. Enggak, tapi bentar lagi juga Pak. Kamu kok kumisan ya? Sana enggak lah. Oh enggak kumisan? Enggak. Tapi dia bentar lagi ada tuh lah Pak. Mudah-mudahan ini benar adanya. Karena si Bapak ini merasa yakin. Awalnya kita tunjukin foto, kemudian kita tunjukin videonya. Dan Bapak ini merasa yakin bahwa ini benar wajah yang dia lihat berada di sini. Pernah ngelihat orang ini enggak? Kan, dia ODGJ juga nih. Ya, benar. Dia tidur ini. Hah? Ini benar? Benar. Mana dia? Tahu enggak? Tahu sih. Hah? Ya, ini dia di mana posisinya sekarang? Iya, dia lah ini Pak, dia. Benar. Posisinya benar. Di mana? Coba kita cari yuk. Tidur di mana tidurnya? Tidur.
Tidur sana. Jadi kita nemu ODGJ. Jadi si bapak ini manggil dia, katanya berteman sama ini. Nah kita tanya, benar? Eh yang benar dong. Benar gak? Di mana tempatnya? Coba tunjukin saya. Nanti dikasih duit, dikasih rokok. Yuk. Hah? Mana ayo, mana dia? Sana pak, sana gak pernah dia. Sini aja gak pernah sana. Tidurnya di mana? Sama dia tidurnya ini. Iya. Di sana itu di bawah pohon apa itu? Di bawah pohon. Di apa di belakang PKB itu berada. Ada, nah, yuk kita kesana yuk. Kenapa? Dah yuk. Sini ngapain? Kamu orang mana? Oh kamu orang sini. Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Siapa? Di mana pernah ngeliat? Nanti tunjukin tidurnya di mana ya. Suka ngerokok nggak? Suka? Kita kita ambil rokok dulu ya. Nih, rokok dulu. Iya. Oh, yang lebih suka dikit pulanya ya? Oh iya kan? Tapi enggak. Enggak tahu. Orangnya di mana orangnya? Orangnya. Mana? Pak, tapi soal biasanya mah suka jalan ke sana, Pak. Biasanya mah itu mah. Coba Bapak tahu enggak wajahnya? Coba saya tunjukin. Mana fotonya tadi? Bukan kan? Bukan ini mah. Nih fotonya. Ya itu bukan itu pak. Bukan. Udah tua itu. Mah. Oh. Yang di sini mah udah tua. Emang perawakannya mah sama. Oh. Oh muka hampir sama ya. Tapi dia pakai topi terus. Kepalanya sedikit pakai topi terus. Udah tua. Ya. Kalau kesini ya diikat kepalanya. Ada uban ya ini. Itu kalau itu mau bukan nggak ada ubannya ini itu ada ubannya ya. Eh orang pakai topi sih saya jadi bingung. Coba di tidurnya di mana? Coba ya kita lihat yuk di mana tidurnya. Yuk kita lihat sana yuk. Di belakang. Di mana? Di mana tidurnya? Di mana tidurnya? Yuk tunjukin. Di mana tempatnya? Tadi kasih duit cepet. Mau duit nggak? Dikasih rokok lagi tuh. Dikasih rokok. Nah intinya rokok banyak nih. Mana arahnya? Kenapa tangannya selalu begini? Tugu ini ada ruangan nggak ya? Nggak ada ruang. Coba kita tanya ke orang warung sana. Ini sih, Pak, numpang tanya. Oh bapak di sini bukan? Iya. Iya. Ya. Saya lagi nyari orang ini. Pernah ngeliat nggak pak orang gangguan jiwa? Nggak pernah lihat pak. Nggak pernah lihat ya? Iya. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah pak. Oh iya, makasih ya. Gak jelas ini. Jelas. Hah? Jelas. Kamu mau main-main aja. Namanya siapa? Kamu namanya siapa? Hah? Siapa? Yang kencang, yang kencang. Siapa namanya? Lipion. Hah? Lipion, saya. Nama kamu siapa? Hah? Namanya bilang dulu. Lipion ya. Siapa? Lipion. Ah, nggak jelas. Nggak ya.
Nah, yuk kita ke sana lagi. Ya, kita tidak berhasil. Ini udah cukup jauh ini kita berjalan. Kita cari di Tugu ini, tapi kita nggak menemukan jejak si Mona. Kita coba bertanya ke orang warung, dan mereka pun katanya nggak pernah melihat. Sekarang kita kembali ke titik awal. Gak ada. Sini ya, Pak. Biasanya di mana? Itu di tiang listrik itu. Tiang listrik. Tiang telepon. Oh, di sini. Oh. Sama itu, Pak. Gamuang itu. Benar itu. Mudah-mudahan aja. Biasanya dia memang ke di sini terus. Iya. Itu ngasih roti. Ngasih siapa? Ngasih dia. Yang dicari ini. Nah. Coba kita tanya. Bu, permisi, Bu. Saya nyari orang ini gangguan jiwa. Ibu pernah lihat? Katanya Bang Hidita. Mana coba? Suka pakai topi bukan, Pak? Kepala di depan biasanya di sini. Kalau kemarin pakai topi. Bajunya kuning belang. Oh, benar wajahnya ini bukan? Waduh, enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Pakai topi ya. Oh, pakai topi ya. Kue itu ya, cuma diterima aja. Sama minum ya sama saya itu. Cuma ya itu terus pergi aja udah. Oh. Kalau malam itu biasanya suka di aku tutup dekat itu ya. Bengkel biasanya. Suka di depan. Dekat bengkel. Iya. Dekat nasi apa namanya? Nasi warteg biasanya suka ada di situ. Iya, kalau malam biasanya suka di sini, Pak. Kadang aku juga di depan ini anak saya yang suka ngasih. Wah, ini dikasih sih, kasihan. Sudah berapa lama, Bu, di sini, Bu? Lumayan lama sih. Kira-kira berapa? 2 harian ini enggak kelihatan. Kan? Kira-kira berapa bulan di sini? Sebulan ada. Oh, sekitar sebulanan ya, mungkin iya. Juga. Kalau sekitar sebulan. Ya udah, kita tunggu aja. Di sini aja ya? Oh, ya udah. Coba kita tungguin aja, mudah-mudahan. Jadi berdasarkan warga, memang dia selalu berada di sini. Cuman mereka ini nggak begitu jelas karena wajahnya ketutup. Dia pakai topi, kurang jelas wajahnya. Mudah-mudahan ini kita tungguin aja. Mudah-mudahan benar adanya nih si Bona. Ya. Ibu, makasih Bu. Mas, makasih ya. Dikasih rokok dulu deh. Ntar pergi ya. Tak kasih rokok ya. Kasih janji sama dia, Pak. Iya kali ya. Nah. Nah, dah sana ya. Nah, jadi ntar kalau ketemu temannya bawa kemari ya. Ya. Jadi dia dari tadi ngikutin kita terus. Tadi kita mau kasih rokok, kayaknya nagih janji mau dikasih rokok kayaknya. Terus ngikutin aja. Udah rokoknya udah boleh. Sip, makasih ya. Oke, tos dulu. Tos, dah. Centil. Udah. Tapi gua nggak pernah ngomong, nggak pernah bicara. Dia kalau apa namanya? Kalau nggak ditanyain dia mah diam aja. Kadang-kadang dikasih pun kadang-kadang dia nggak mau kalau nasi, nggak mau dia. Nggak mau. Iya. Saya sering kasih kopi nggak mau dia kok. Terus dia suka bawa tabung aqua, botol aqua dia. Kantong. Oh iya lah itu tuh. Di apa di yang listrik itu botol aqua semua. Iya benar. Benar ini benar. Botol aqua semua. Iya benar. Iya. Di mana Pak? Coba. Yang listrik itu. Dia sering duduk di situ. Di nasi padang itu. Iya, itu di tiang ini, tiang telepon ini. Tiang di sini. Nah, itu yang rame-rame. Seberang ini ya? Enggak lah itu.
Itu dia duduk pakai botol. Ah iya, benar itu. Dekat ya. Ini ya. Yaudah kita ke situ aja. Ada warung kopi enggak di situ? Kita ngopi di situ. Di situ ada, nanti Bapak tanya-tanya sama orang Padang itu, dia sering ngasih makan itu. Oh iya. Tapi tadi kita tanya katanya dia bilang pakai plastik dua-dua kata dia. Hah? Kata Bapak umurnya sama lah itu 40-an iya, kan. Sama. 40 dia umurnya. Sama lah. Benar ya orang Medan ya? Iya. Iya bawa botol aqua kan ya? Iya, botol aqua itu pasti di sebelahnya aja. Iya, dia suka bawa itu aja. Berarti benar nih kayaknya nih. Yaudah kita tunggu aja, yuk kita ke sana. Pak, saya ke sana dulu ya. Ini sekarang udah jam 7, kita lagi menunggu. Mudah-mudahan benar adanya si Bona. Kita lagi nunggu dia datang. Ini kita ngopi dulu, udah puyengnya. Gak paleng ya. Jadi kita kopi dulu sambil ngecas HP, numpang cas HP. Mudah-mudahan, mohon doanya semoga usaha kita berhasil menemukan Bona dan Bona bisa dibawa ke Medan. Mudah-mudahan. Oke. Okay. Masih diikuti. Mana temannya? Jadi cari dulu temannya, coba cari dulu. Nah kalau ketemu nanti dikasih duit ya. Coba dikasih rokok nanti. Coba cari dulu. Udah dicari belum? Mana? Bawa sini, bawa. Nggak mau nih? Mau? Nggak, sana. Cari dulu. Cari dulu tempatnya. Udah bawa aja. Mana cari? Mau ganti? Ganti rotinya. Mau yang rasa yang apa? Mau yang mana? Enggak ada. Udah, jangan balik lagi sana. Udah, cari dulu. Kalau udah ketemu baru sini. Kita sana dulu. Cari teman sana. Jadi dia datang lagi. Jadi ikuti terus dari tadi. Sebelumnya. Tadi di mana? Yang benar jangan bohong ya. Yang benar di mana orangnya? Tadi benar ketemu. Di mana? Hah? Aduh, paham. Aku udah ketawa enggak ada ini. Udah sana dulu, udah cari lagi. Apa? Gas. Gimana? Ayo. Di mana tadi nemunya? Ayo, antar. Di mana? Hah? Kenapa? Tadi nemu di mana? Ayo. Oh ya, ntar saya yuk. Di mana? Apa? Barang. Ya, saya bisa pegang. Bisa saya pegangin nanti. Ya. Ya teman-teman, katanya dia dah nemu Bang Bona. Jadi saya mau lihat dulu untuk memastikan. Nanti kalau beneran ada, baru kita panggil Pak Sri. Di mana? Sini.
makan di sini. Beneran enggak? Oh iya. Saya tanya ya. Kata orang wartegnya enggak ada ke sini. Berarti kita dibohongin ini. Enggak ada. Enggak ada. Bohong ya? Saya tidak bohong, jujur. Jujur? Enggak ada katanya. Jujurlah padaku. Ah, ngelantur. Ya, ini sudah pukul 20. Kita masih tetap memantau. Hingga sekarang Bona belum kita temukan. Ini kita coba, ini habis ngopi. Kilang coba kita jalan ke sana. Mudah-mudahan ada di sebelah sana. Yuk, kita langsung aja. Mas, pernah ngelihat orang ini nggak di sini? Orang gangguan jiwa? Nggak pernah lihat? Ayo kasih ya. Numpang tanya, Pak. Bapak di sini ya, Pak? Nggak. Pernah lihat orang ini nggak, Pak? Nggak. Nggak pernah? Oh, iya. Pernah lihat orang ini, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat ya? Oh, iya. Oh, iya. Kasih ya, Pak. Pak, misi, Pak. Pak, numpang tanya, pernah nggak ngelihat orang ini, Pak? Coba ya. Enggak, nggak pernah lihat ya. Ya, kita lagi nyari. Nggak pernah ya? Kasih. Pernah ngelihat orang ini nggak di sini? Nggak pernah aja. Ya, begitu itunya. Orang gangguan jiwa? Nggak pernah? Oh, iya. Kasih ya. Oh, iya. Gimana ya? Kalau nggak gini, nanti kamu masih di sini kan ya? Yaudah, nanti kita di sini, kamu di sini. Ini udah malam, saya pulang dulu. Nanti saya cari lagi di sana. Saya tanya nanti. Iya, yang saya jual di tempat yang tadi tuh. Yang tadi, saya coba lagi keliling lagi nanti, tanya-tanya lagi di situ. Kalau ada nanti saya infokan, nanti langsung ke sana nanti. Ya? Pantau aja sekarang. Aja nanti kalau ketemu nanti infoin ke saya. Ya udah kita kesana dulu aja ya. Kan ini nih, bukan kan? Kan orang itu hampir sama ya? Iya kayaknya sama. Jalan-jalan sini ya kak. Dia bawa botol aqua, sering bawa botol aqua dia. Ya hampir sama ini pak. Hampir sama ya. Tadi juga sore lewat ini, sini. Ini kesana. Hitam sih, kalau orang dia agak ini. Enggak, dia hitam sama. Ya udah lama ini. Enggak, ini bukan. Baru ya? Emang ya? Pernah lihat ya? Iya. Nah, di sini dia kalau pagi di sini saya lihat. Oh. Pagi. Ini dia. Belum menyamat ya. Itu ngilang lagi. Baru ya. Pagi di sini. Iya. Soalnya pakai celana panjang, celananya dipegang-pegang gitu. Ini iya, apa? Iya, kayaknya. Kancing ininya enggak ada. Sore juga ngeliat saya sini. Iya, itu Pak, kayaknya Pak. Benar. Iya itu. Belum. Belum. Biasanya ini coba warung ini aja. Kan enggak ngeliat mukanya sih, pakai topi soalnya. Ya topi pagi ini. Sekarang tutup mata gini dia sakit matanya. Enggak ini. Kan ada apa nanti? Apa gambarnya itu ya? Apa tuh? Gambar. Oh, di YouTube. Di YouTube. Di ini.
tolong dikasihin sama Bapak. Nanti kalau ada dia, dia suruh moto gambarnya ini Pak orangnya gitu. Atas nama? Deni. Deni. Iya. Deni Anyer. Ya dah. Mas, makasih ya. Nah. Ya. Nanti saya WA ya. Oke, siap. Saya sampai sama dia. Iya, Pak. Ini buat beli rokok. Nih, ya. Nah. Enggak banyak. Udah itu dah biarin saya kasih aja. Nah, iya sama-sama. Ya, teman-teman, ini sekarang sudah jam 8:30 atau 21:30. Kita sudah dari pagi mutar-mutar, tetapi hingga kini si Bona belum kita temukan. Berhubung hari sudah malam, nanti saya harus pulang. Nah, mau istirahat dulu. Nah, nanti si adeknya akan terus memantau di sini. Nanti dipantau ya. Nah, nanti di sini aja. Ya, begadang lah malam ini. Ya, begadang aja. Dilihat, mudah-mudahan nanti benar si Bona. Ya. Ya, mohon doanya teman-teman. Semoga si Bona bisa kita temukan dan berhasil dibawa pulang ke Medan. Nanti semangat ya, semangat, jangan lengah, nanti kabur lagi kalau lengah. Iya, Pak. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.